dipilih mas siapa SPK nih mas, orang mah SPK sasisnya dulu baru karo serinya, sasisnya belum ada mas. Mas tadi ada orang Pemalang yang nyasar ke situ ya, siapa Andi mas yang bocor-bocor demi saweran. Wah parah Andi, parah Andi, wah parah Andi, gila program kerja gue dibocorin demi rupiah, wah parah deh. Parit M17 bang, woi JB5 mas nyanyi banget, gue suka JB5, lampunya indah banget mas, indah. Bro, tas gue di depan ambil aja. Powerbank gue dimari mana ya? Itu tadi mas tanya deh. Powerbank. Ada, terus aswak mana? Skorsing mas gue parah Andi, wah parah. Masa program kerja gue dibocorin cuma gara-gara saweran. Gila. Oh ini wah bahaya nih. Nih dia main dua kaki nih berarti. Gak bagus nih. Mas cara jadi cowok biar dihargai sama orang lain gimana mas? Emang sepenting itu ya mas? Gue dari dulu tuh gak pengen mas dihargain orang. Gak pengen dicintain orang, gak pengen disalut-salutin sama orang, gak pengen. Fokus aja, selalu berusaha baik sama orang lain. Gitu aja prinsip hidup. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan oleh orang lain juga. Begitu. Itu aja gak? Kok aku WA asistennya Mas Rian lagi sibuk dia. Mas dapat salam kemarin dari Pak Teddy Sinarjaya. Oh siap, Mas Teddy di mana? Ketemu di mana sama Mas Teddy? Lama nggak ketemu Mas Teddy? Mas jangan dimarahin Mas Andi, marahin mah enggak. Paling mulai sekarang gue tutup mulut gue, nggak mau ngomong gue sama dia. Ntar jangan-jangan rencana gue pengen ini dibocorin juga. Mas Rian kan asli, Mas Andi itu sementara nemenin aku mas. Sementara nyupir-nyupirin aku kemana-mana. Orang-orang yang nyupirin aku itu otomatis mereka jadi bahan konsultasi, bahan sharing. Tuh. Ntar Mas Andi ya nyupir lagi. Cara Mas Rian tinggalin tas di depan, suatu adab kepercayaan ke yang lebih tua untuk tidak menyinggung perasaan. Iya biar mereka, biar gak ngerasa ditinggalin mas. Kau tahu sih mas, sampai segitunya lu menilai. Ya Allah. Jadi kenapa tadi gue ninggalin tas di depan? Itu karena di situ masih ada orang duduk. Kan gue pengen masuk ke dalam nih, biar dia nggak ngerasa gue tinggalin tas gue di situ. Walaupun harganya harus mungkin bakal kehilangan tas dicolong orang, nggak apa-apa. Demi menjaga perasaan orang. Kadang hal-hal kecil kayak gitu tuh orang nggak berpikir mas, nggak mikirin sampai segitu. Hebat kamu bisa baca. Lihat lampunya JB5 kayak punya matanya Happy Asmara mas. Wah, gua kalau ngeliatin Happy Asmara nggak matanya mas, wajahnya bening mas. Berasa bangun tidur ngeliat kue cucur mas, seger. Beliau jarang di Indo, kebetulan kemarin pas di Indo pas ketemu ngobrol-ngobrol. Lah, lagi keluar negeri terus dia. Oh, hebat lah. Beliau tour and travel. Hey, waalaikumsalam. Halo, Git. Ada balik, Mas. Mana? Mas ada kenalan di oleh-oleh di kaos jogger mau masuk hari ini tadi gak dibolehin masuk. Lah kenapa gak boleh masuk? Waduh, kamu tuh gak boleh begitu. Kamu tuh kalau, ini pelajaran buat kamu ya. Kamu besok-besok kalau mau bawa rombongan itu semua udah di steril mas. Udah harus tembusin satu-satu mau kesini jam berapa, kesini jam berapa, begitu. Jadi kamu sampai sana gak kelabakan masuk dadakan. Udah ada jadwalnya. Ini pelajaran buat kamu nih besok-besok. Kapan mau masuk? Ntar gue teleponin temen gue. Wah, lu kok
bawa rombongan harus semua steril. Misalnya ini jadwal lu kemana aja A, B, C, D. Itu sebelum kamu sampai Bali itu udah ditembusin semua. Jadi kamu sampai sono tuh semua udah smooth. Siapa? Banyak yang minta nomor gue. Oh, itu sini nomor Ustaz. Ustaz maunya naik Mahendra. Hah? Mau 4 hari. Kapan? Kapan? Ini dia September. September. Dia bilang maunya naik MTI Mahendra. Gak apa-apa, segitu mah armada udah banyak loh, bisa dimainin tuh. Bisa. Suami saya fans berat Mas Rian. Ah, yang bener mbak. Apa itu? Hah? Empat mis. Kenapa sudah saya tahu ini?